Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dari video kali ini, Ane mau ngebagi tutorial itu cara menggandakan aplikasi di HP Infinix guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menggandakan aplikasi di HP Infinix guys. Baik sahabat, untuk cara menggandakan sebuah aplikasi di HP Infinix, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya guys ya. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store. Kemudian jika sudah masuk, kita ketikkan di kolom penelusuran ya guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan app cloner guys ya. Kita langsung aja cari ya guys ya. Baik sahabat, di sini ada banyak sekali aplikasi untuk menggandakan ya guys ya. Kita pilih saja aplikasi yang bernama beberapa akun, akun ganda, dan ruang paralel guys ya. Paralel. Baik guys, kita klik saja aplikasi yang ini guys ya. Kemudian langsung saja kita pasang aplikasinya guys ya. Baik sahabat, sambil menunggu aplikasinya terdownload atau terinstall, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official ya guys ya, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Baik sahabat, kita tunggu sampai paket penginstalannya selesai ya guys ya. Sudah 94%, oke. Paket penginstalan, oke, aplikasinya sudah terpasang. Langsung aja kita buka aplikasinya ya guys ya, untuk mengadakan aplikasi guys. Kemudian di sini kita terima aja ya guys ya. Kita klik yang ini ya guys ya. Oke, kita tunggu. Kemudian untuk mengadakan sebuah aplikasi di sini ada tombol plus guys. Kita tekan tombol plusnya untuk memilih aplikasi mana yang ingin kamu gandakan guys ya. Sebagai contohnya di sini saya akan mengadakan aplikasi Facebook Lead guys ya. Saya akan membuat beberapa aplikasi Facebook Lead dengan beberapa akun guys ya. Kita klik tanda plus yang ini guys. Kemudian di sini sedang menambahkan ya guys ya, sedang menggandakan aplikasi. Kita tunggu loadingnya sampai selesai ya guys ya. Oke guys, jangan di skip-skip ya guys ya, agar tidak ada kendala ya guys ya. Kita tunggu loadingnya. Nah aplikasinya sudah terloading. Kemudian maka secara otomatis akan terbuka aplikasi Facebook Lead-nya ya guys ya. Kita kembali guys. Kita kembali terlebih dahulu. Oke, kita keluarin aja. Nah ini adalah cloning aplikasinya guys ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu guys ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu agar tidak kebingungan ya guys ya. Sebagai contoh di sini akun 1 bisa kita konfirmasi. Kemudian jika kamu ingin mengkloni sebuah Facebook Lead ini sampai beberapa akun, kamu tinggal klik plus yang ini lagi ya guys ya. Kemudian kita klik yang plus yang ini lagi. Kemudian kita tunggu deh guys sampai beberapa saat hingga paket cloningnya selesai ya guys ya. Jadi di sini kamu bisa menambah sampai beberapa aplikasi cloning ya guys ya. Untuk beberapa akun juga bisa guys ya. Jadi nggak cuma akun satu doang guys ya. Bahkan sampai bisa banyak akun di sini guys ya. Baik sahabat, ini dia cloning yang kedua ya guys ya. Kita ubah namanya agar kamu tidak kebingungan ketika membuka aplikasinya, akun yang mana nih mau yang dibuka gitu ya guys ya. Kita ganti namanya, akun tadi akun satu ya, kita akun dua. Kita klik konfirmasi guys ya. Nah akun dua, akun satu, akun dua, dan kamu bisa menambahkan sampai beberapa cloning di sini ya guys ya, sampai beberapa akun juga bisa di sini guys ya. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan guys ya, cara menggandakan aplikasi di HP Infinix guys. Wah, yang tentunya gratis tes ya guys ya. Mantap sekali guys. Nah bagi bang guys nih yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, oke guys.